Oke, jadi teman-teman, kemarin ada yang request untuk kerjain tugas melalui smartphone. Oke, langsung aja kita coba ngerjain tugas ProtGigs dari smartphone ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa tugas ya, promote konten. Langsung aja kita klik. Kemudian ini udah sampai di tampilan tugas. Scroll ke bagian submit your proof below. Kita ngikutin ini ya teman-teman, ngikutin tips yang udah pernah aku kasih, tips cara cepat ngerjain tugas ProtGigs. Jadi yang pertama itu kita harus fokus ke bagian submit your proof below. Di sini dia minta 2 poin. Yang pertama itu nanti ada minta apa, URL iklan. Kemudian yang kedua dia minta kode. Nah, di bagian kode ini dia ada warning ya teman-teman. Jadi misalnya kode yang kalian masukkan itu berbeda dengan clue yang sudah dia kasih. Yang ini ya teman-teman, yang ini. Saya berbeda dari clue yang dia kasih itu bakalan auto create not satisfied ya teman-teman. Jadi hati-hati, selalu kalian ngecek lagi setiap udah masukkan kode submitnya. Kemudian kita langsung menuju ke petunjuk tambahan, kita open. Oke, jadi di petunjuk tambahan ini dia nyuruh kita buat klik satu iklan dan kunjungi 2 halaman yang ada di dalam website. Kita balik lagi ke ProtGigs, kita kunjungi websitenya dia, kita klik open. Kemudian visit the post. Nah, di sini kalian langsung scroll aja ke bagian paling bawah. Nggak perlu dibaca ya, teman-teman. Scroll ke bagian paling bawah. Mana ya? Ada timernya biasa di bagian bawah. Nah, ini ada timernya, teman-teman. Hurry up. Jadi kita di sini harus nunggu sampai 0 detik. Nah, sudah 0 detik nanti bakal muncul tulisan yang seperti ini ya teman-teman. Visit next page. Dan kalian klik aja di bagian ini. Kemudian kita ngulang lagi caranya seperti tadi ya teman-teman. Scroll ke bagian paling bawah dan tunggu lagi waktunya. Itu kalian lakukan sampai dengan di artikel terakhir. Nanti di artikel terakhir itu kalian bakalan nemu kode. Nah, misalnya kalian nemu iklan yang seperti ini, kalian nggak usah klik dulu ya teman-teman. Kita close aja dan lanjut untuk scroll ke timernya. Nah, di sini udah muncul kodenya, langsung aja kalian copy dan balik ke ProtGigs. Kalian paste di sini. Nah, ini kalian pastikan lagi dengan kode yang udah dia kasih clue-nya. Yang pertama ada huruf Z dan terakhirnya huruf S. Jadi misalnya nggak sesuai dengan kode, dengan petunjuk yang dia kasih, kalian bisa skip aja tugasnya ya. Karena kalau kalian nekat ataupun maksa buat nge-submit tapi kode yang kalian isi itu beda dengan kode yang dia kasih di hint-nya ini, bakalan di-read not satisfied. Kemudian kita disuruh kunjungi iklan ya. Oke, lanjut kita cari iklan. Nah, di sini ada iklan, bisa kalian lihat yang di bagian paling bawah, durable resilient material. Langsung aja klik yang bagian open. Nah, udah sampai di iklan, kita copy URL-nya. Nah, di sini tinggal kalian klik yang ada icon kotak ini ya teman-teman. Copy, kemudian balik ke ProtGigs. Paste di sini, kalian kasih spasi ke bawah. Kemudian balik lagi ke halaman iklan. Kalian kunjungi 2 halaman yang ada di dalam iklan. Itu bisa random yang mana aja boleh ya teman-teman. Di sini aku akan coba kunjungi yang about. Karena biasanya aku kunjungi halamannya itu yang about sama kontak us ya teman-teman. Kemudian kalian copy lagi, balik lagi ke ProtGigs.
kalian paste di sini, kasih spasi lagi, balik lagi ke halaman iklan. Iklan itu yang ini ya, nih. Kemudian kunjungi satu lagi, kita copy lagi URL-nya, kita balik ke SprouteGigs dan kita paste. Nah, di sini kita udah berhasil ngisi submit-nya, teman-teman. Langsung aja kita klik bagian submit proof.